Oke, hari ini kita akan belajar cara untuk membuat aplikasi yang terinstal, yang telah terinstal di device kita untuk dijadikan menjadi sebuah APK yang dapat kita simpan atau kita kirimkan ke device teman kita. Oke, bagaimana caranya? Pertama, kalian harus install aplikasi Clean Master. Kalian bisa temukan itu di Google Play Store. Tinggal install saja. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung masuk ke App Manager. Kita tunggu sebentar. Dia akan scanning aplikasi apa saja yang telah terinstall di device kita. Kemudian kita tinggal pilih aplikasi yang ingin kita backup atau ingin kita kirim ke teman kita. Oke. Checklist di situ, kemudian klik backup. Oke, backup selesai. Dia tersimpan di storage SD card Clean Master, kemudian backup. Oke, kita cek File Manager, SD Card, Clean Master, Backup. Oke, sudah. Line yang kita backup tadi telah menjadi APK dan dapat kita kirimkan agar dapat diinstal di device teman kita supaya dia tidak perlu untuk mendownload APK lagi. Salah satu solusi jika kalian tidak mempunyai koneksi untuk download APK-APK yang ada di Play Store. Oke, sekian video tutorial hari ini. Terima kasih untuk menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.